Iku Abu Jahal, Abu Lahabnya bingung tenan. Anggap pemisah jancok Muhammad. Tidak diterjemahkan jancok wahai orang terpuji. Leyo yang jinak wah kau sahabat gunung mata kakak iyo. Pinter tenan pangeran. Pangeran. Jadi pangeran saking pinter ni. Jeneng wah dipikir. Mulanya uangmu jauh geman salah. Salah nama itu berat. Nah, mulanya pangeran itu nama wae dipikir. Mulanya kalau nanti ngaji tentang Bukhari ini, nak kaji Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham, nara kaji Nabi sing marah, menjen Nabi itu, ya menjen sahabat yang menusuk, ya. Jadi sering ora paham. Di barbar itu ora tahu kagum. Sesuai Nabi sing marah, Allah tak jabu nake fayasir fokohu an disat makroisin wala anak. Ini hadis Bukhari. Para sahabat, kowe kok gak tahu kagum kena apa jenengku Muhammad. Nggih mboten Kanjeng Nabi nggih biasa mawon temane dipilih ana pangeran aja repot. Ngene lho jare Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilih ana jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilih ana sing bingungno musuh. Maksudnya sebuti Kanjeng Nabi kenapa nang? Kowe roh aku dijerakno apa mek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nanti diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahabnya bingung tenan. Anggap pemisah jancok Muhammad. Tiba nak diterjemahkan jancok wahai orang terpuji. Leyo yang jinak wah kau semua buat gunung mata kata iyo. Pinter tenan pangeran, pangeran. Jadi pangeran saking pinter ni, jeneng wae dipikir. Iku jenenge Nabi, jeneng sing bingung no musuh. Mereka nak Abu Jahal pemisah jancok kue Muhammad. Nak diterjemah jancok kue he orang yang terpuji. Jadi anggap Abu Jahal pengamuk. Woi, iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong pinuk ya. Nah, iya wong kafir Quraisy bentrok gara-gara sito iman sira kafir akhirnya konflik horizontal. Kan kafir horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya, "Piye to, aku kok nyek Muhammad kok amane muni orang-orang yang terpuji?" Lah iku jare Kanjeng Nabi nyeling ro sahabat, "Kowe ora tau gawok mbek Allah milih jenengku." Pancen yo ora paham yo. Ya mboten ya harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingung no musuh. Iku angger mungsu ape mangkel be aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya nggih to misale wong kafir gelem ra gelem kan. Ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nak terjemah he orang yang terpuji. Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebate pangeran. Nak milih no kekasih jenenge wae dipikir. Rakyat kowe cucu jeneng rakyat karuan tu. Kadung keliru tapi kira nabi keliru rakyat kowe. Artinya agak perlu dipersiap no khusus pengurangan apa? Murana. Jadi rakyat terus jenenge di luar lelai tetap elek wah. Faham sih kalau maksud. Melainkan itu tentang hadis Bukhari. Allah tak jabuna kayfayas silfuwau anisak makuraisin walanaku. Nabi terus no. Yal anu namudam maman wa astamu namudam maman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudzammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nak nyelok Nabi Muhammad ku ya mudzammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad ya wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter ning ngutang Muhammad tuh ya mudzammam. Ndi mudzammam ning ndi? Wong sing takoki muni ra ono ning kene mudzammam. Anane Muhammad. Yo maksudku Muhammad, akhirnya ketemu ni Muhammad kan. Mana ni Muhammad wong sing? Iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilih nang pangeran. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustofa barang ngono. Mulane aku ora trimo, Kak. Kula cara di hak fatwa iku jeneng Mustofa tak haram. Tapi kula ora di hak fatwa. Piye-piye wis kadung akeh. Iku wis kadung. Tapi tak jamin dihisab mungkin. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman tetap selamat insyaallah. Ngono-ngono wae. Tapi aja terusno men ade anak aja tekan. Kemanane Mustofa wong pilihan jeblis kolera munggah kan yo. Dadi mok e bingung no. Paham iku pangeran. Terus saiki Karbala. Karbala nggih ngoten critane. Sayyid Husain itu cara sampean dikabunuti tembuti, ditegir kabunut tembuti. Tengkar Bali. Niku Sayyid Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah.
Karena Sayyid Husain butuh Kanjeng Nabi, Husnudzon mawon serap pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas, berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu butuh Nabi, berarti mbah misalnya, gitu. Ya mbah misalnya. Sayyid Sinten, Ibnu Abbas ngendikan Yabna Ami Al-Kufah Latafi. Jadi nganggo nama, wong Kufah itu Latafi, wong Kufah itu raiso nepati. Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil-hasilnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, Delalah itu takok. Takok yang ngeten. Aina hadal manzil. Takok sampai pendere. Cung itu tidak nanti. Mereka jawab, haga Karbala. Niki Karbala. Ini Sayyid Husain langsung ngetikan. Hada karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti itu teng. Lah iya kok delalah. Maksudnya, sing dadi tragedi sejarah, jenenge di sana ya kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis ya delalah kejadiane ngono, paham sih maksudnya. Lah iya gon coba delalah disik-disik jenenge ya Karbala. Faham sih kalau maksudnya? Karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu ben. Delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Ngene napa? Di Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami. Wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi Nabi, jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wong api-api. Ketika Nabi dadi Nabi terus do Islam. Mulane Nabi yo arek ngendikan Aslam salamahwa wa ghifar ghafarahullah. Wong Aslam dislametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku delalah masyarakat itu nakal sampai membunuh utusan Nabi. Mulane Nabi ngendikan Usayyah asad Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Delalah ya kejadiane ngono. Paham ya delalah ya kejadian. Iku disebut wa allama adamal asma. Umpama wong gak salah nama, iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilah. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Salah tahu. Dibalik uang bebo jawa dia gara-gara menegar wak sigarinya uang orang rumah ada bojo itu belahan jiwa. Berarti nak bojo mbak pekat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wadi bojo itu. Dan acara bahasa Arab orang bojo itu bahasa Arab itu zauja. Zauja itu pasangan aja ini pikirnya orang-orang zauja. Semuanya ada kok angel. Coba kan orang-orang bojo itu garwa jadi sigarinya garu nyawa kok tukaran terus. Kadang orang sing tiang wingking maksudnya apa meneh. Badhe rembukan mek tiang. Aneh-aneh terus kok bahasa nak keliru wis berat. Ya nak keliru napa? Mulane wong itu ngawal tauhid sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi nak duka napa? In hiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi nama. Wong Isa kok diarani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arane manusa. Ya contoh gampang ngoten niku. Nabi Isa rawono ngene jenengan terus sugoi sate atau sugoi es teh. Bariku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah oh pangeran kersa dahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini enggak akan menuhankan Nabi Isa. Ya, nah, nanti rambai RC, alhamdulillah wawu pengiran utang gue. Wah malah perkoro. Malah perkoro no pengiran. Nah, bodoh misalnya gubal lata. Lata ya tahu tenan. Kena gredek, utung, kena apa terus Masya Allah pangeran ini berhodol.
Mengenai masyhur ana wong Bedui ape itikaf ning Lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak. Luwak iku nguyu pas dase Lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur negara Citarin. Aila gun yabulu alai salakan. Mosok pangeran dirimu duyohi luwak. Akhirnya dene Islam. Mos gak mutu pangeran iku Islam. Pangeran kok duyohi luwak. Nah, yumpo mau awalnya gue rasa ngono-ngonoan. Pokoknya ini waktu mau Jogerto, terus dipakai uang muntilan, terus dituku Abu Jahal, bar terus kamane, ceritanya ya tetep. Waktu. Jadi, orang-orang mikir asal usulnya waktu langsung dianggap. Pengiran. Jadi, gue anggap orang salah dimulai India, illa asmaun sampai itu. Mulanya kadang salah, uang di bupati salam barang itu atasan kita bawaan. Semarin mau deh sopo. Jadi kan ada terenggi itu manusia saya juga. Bupati sibuk wajar atasan sibuk aja nih. Iku uang ngalor itu, aku yuk ngalor gitu. Iman kan biasa. Jadi gara-gara salam bu bahasa no iki atasan. Kue bahasa no diri sendiri. Yang kesalah bahasa yang mesti salah pilih aku. Akhirnya kita azim. Jajal kue roh bupati bu gubernur. Kono swargane ra mesti. Aku Mustafa mesti. Wah wow, mesti keren kue. Mesti gere, mesti orang mesti suarga nih. Nah, ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak pati hormat. Mereka kue GR soleh kue. Tapi nampung pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih nampung. Jadi uang nak salah istilah, mesti diakibat di perilaku. Ya, umum saya lagi istilahnya bujur. Oh cahaya wedok, yang makannya aku, yang biaya aku, mesti kayak meliti. Tapi namun di garbo. Wah, si gari nyawa, rata urusi nyawa aku hilang. Wah, gitu. Nanti kita kaya itu, yang nak cara jenis kan, bus bujil kok. Oh iya, itu jauh-jauh. Gitu. Jauh-jauh, pasangan. Ya, soalnya bahasa Arab itu bujil itu, jauh-jauh. Bahasa Arab itu lebih sederhana, dari ini bujil itu jauh-jauh. Atau imro'ah. Imro'ah itu Fir'aun, imro'ah itu Sopo. Ya, sebenarnya jadi biasa. Bujil hebat itu dengan Indonesia. Bahasanya nopo garwo sigari nyowo bos sigari siwo raro seraro jadi eling-eling itu terus ngendikane kamus asyikaiku ora ono tasniyah sing bohong koyo tasniyah lafat nopo ilah yo ora ono jamak sing bohong koyo jamak lafat ilah kudune ilah gak duwe tasniyah yo ora duwe jamak mergo ora bakal ono pangeran roro berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro berarti ono pangeran loro padahal pangeranmu mengenai kena tes ilahun jamae opo jawab bohong pak yai buat nenten tapi ketika ini kamus asyikha lafad ilahah alihah itu sekadung mengarap ada jamae mereka mengarap goblok mengenai ketika ini ulama ahli luhut jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo bikin mengenai pengiran menyiapkan tauhid itu macam-macam ya. Termasuk ngambil luhut ngilek-ngilek sebagian itu ngambil luhut. Ini disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi kalitaku minal mundirin fi lisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa napa bahasa kata wau Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad wong sing terpuji nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad berarti maknane manggil he orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat amma yusyrikun tusyrikun kilya iklan ya wa ta'ilanta e ahlu makkah bihi musyrikna klan Allah ayil alihatu anata utai pengerane mereka sing disembah iku khairun luwi api li abidiha kedua wong sing nyembah ning gone ahli amman anata tidat khalaqa kang gawe sapa dat as samawat ing grobro langit wal ardo lan bumi wa anzala lan nurono sapa wa laku maring sira kabeh utawa manfaat di sira kabeh minas sama saking langit awan nurono maaning banyu bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulna ingsun fi ing dalam lafat fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafat fa'ambatna iltifatun utai berubah minal ghaibati sanging dhamir ghaib mestine kan fa'ambata mboten fa'ambatna tapi napa fa'ambata mergo sedurunge dhamir napa ghaib dipindah ila takalumi maring dhamir mutakallim dadi sangka redaksi fa'ambata dirubah dadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika
bahwa utawi hadi kau tahu bahwa utawi iki ku al-bustan iku bustan perkebunan al-muhawwat sing di pagri di perkebunan sing di pagri ini wong Arab nak dari nopo hadikoh nak bustan itu yang tidak di pagri sifate perkebunan data bahjatin kang banget api khasanin dikasih api jadi sangke nikmate opo nikmaten nak cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur ge seneng tenan wis seneng tenan wong Arab tandus ge seneng tenan wong Jawa ge biasa ora melok duwe dadi delok biasa cara sing duwe ge nopo seneng. Maka nalakum antum gitu saja roh. Maka orang-orang itu lakum ngedi sirah kabeh apa antum gitu yang tak nukul na sirah kabeh saja roh. Yang wit-witnya khadah itu kue raiso nukulah wit sing iso namun apa di adam ikut dirotikum krono orang-orangnya kemampuan sirah kabeh alih yang ngatasi imbat nah imbatis saja roh a'ilah huma Allah ono to ono pengiran huma Allah sertane Allah manane lah orang bakal ono pengiran dia ini Allah bitah kikil hamzah dan watasi lisaniyati wa idkhali alifin fida huma ala wajaini fi mawadihi asafah yang dalam panggungan kamu itu katus wingi sami ma'awah serta ni Allah itu sana semua co'a ilahu dan semua co'a alihan ma'awah serta ni Allah anakwa engkang bantu sopa Allah yang liyane Allah ala dalik yang ngatasi imbatis syajaroh yura bakal ono ilai satu kesih ora ono iku ma'awah serta ni Allah sopa ilahu sopa pangeran liyo nak liyane Allah rana pangeran berarti rana tasniah ilahani yura rana jamak nopo alihan dieling-eling ini pun sampai delok tengene kamu sasihan ini gue bab alihan ini wonten tidak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasnya jamak koyok lafadz nabu ilah ilah alihah ilahani balum balik utawi wong kafir iku kaum ya di mana kang lakoni penyamaan sopo kaum maksudnya wong Allah ketika pada noliane jenis ya di mana ya di yusriku nanti sing lakoni musyrik sopo ahlu Mekah musyrik no sopo ahlu Mekah bila iklan Allah musyrik no khairu wa miliani Allah alam ya aman insyaAllah.